Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Di kesempatan video kali ini saya bukan membuat gagang golok, tetapi kali ini saya mau memasang gagang golok. Gagang golok ini dapat saya beli di toko online. Jadi di video ini saya mau berbagi tips cara pasang gagang golok yang didapat di toko online. Karena golok saya ini cukup besar teman-teman, jadi nanti cocok atau tidak kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, goloknya saya sudah siapkan, ada di belakang saya. Ini goloknya teman-teman, model golok Patimura. Ini baru selesai dibikin, bahan baja perwilis teman-teman. Panjang bilah 69 cm teman-teman. Panjang paksi 11 cm, total keseluruhan 80 cm. Sangat berat teman-teman. Jadi gagang ini cocok atau tidak nanti kita lihat hasilnya. Sangat keren teman-teman goloknya ya. Di sini ada perbedaan. Goloknya ini bolong teman-teman. Ini bolong bolong asli teman-teman. Nggak dibikin. Nah, ini combong. Model combong. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembuatan teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya mohon like dan komen dan subscribe teman-teman. Lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan bor teman-teman. Nah, sebelum kita ngebor, baiknya teman-teman pakai sarung tangan, karena di saat kita ngebor isinya sangat panas, jadi harus pakai sarung tangan teman-teman. Karena paksinya cukup panjang teman-teman, 11 cm, jadi kita harus mengebor gagangnya. Jadi jangan paksinya yang kita gerinda. Kalau paksinya kita gerinda otomatis besinya ini nggak kuat teman-teman, patah. Jadi lebih baik gagangnya yang kita bor. Jika paku ini tidak kena dibor teman-teman, mau nggak mau harus bor dari sini. Saya lagi mengusahakan dibor dari sini teman-teman. Thank you.
Nah, jika sudah pas seperti ini, teman-teman, teman-teman tinggal mengelemnya. Di sini saya sudah menyiapkan lem besi, teman-teman. Selain lem besi, saran saya sih kuat, lebih kuat lem besi, teman-teman. Kita aduk, teman-teman, dan secukupnya aja kita mengaduknya. Tapi harus dipastikan harus cukup, teman-teman, karena kalau sampai dua kali kita sudah tidak bisa mengulang atau memasukkannya. Lem besi ini cepat keras. Kita masukkan semua, teman-teman.
kurang teman-teman. Kita boleh mengaduknya dikit untuk menutup atasnya. Keren teman-teman. Nah, sambil menunggu lemnya kering teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Oh iya, sambil menunggu kering juga, dan nanti saya akan membuatkan sarung di video berikutnya teman-teman. Kalau menunggu ini kering lama teman-teman, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.